Tahu, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Dicampur sama mie apa ini? Mie soto. Mie soto. Rasanya gimana? Maknyos. Maknyos. Ya, ini kita lagi berada di Pangeran Jayakarta di masjid. Ya, setelah keluar dari masjid ini, setelah dari makam juga, kita makan mie di depannya, di pelatarannya. Oke. Makanan minuman khas Minang. Ini bukan khas sih. Oke, situasinya beginilah. Ya. Kalau di sini tuh ya parkirnya ini pinggir jalan kayak gitu, tapi sampai ke sana tuh panjang jalan ini, panjang banget. Oke. Kita masuk. Nih situasinya. Kalau motor ini adanya di daerah Matraman Kaum, ya. Matraman Kaum. Dia jadi negara Kaum. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, saudaraku. Ini situasinya di makam di Masjid Pangeran Jayakarta. Yo. Biasa. Istimewanya ini gedungnya rada gede. Dan ini makamnya itu. Ya, terus mengalir pengunjung berziarah datang sholat di masjid kemudian ke makam, ya. Ini ada petaka akhir zaman ini, jerat-jerat iblis, indahnya surga, dahsyatnya neraka, al-bidayah wan nihaya, penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dan sains, 18 tingkatan manusia di akhirat. Ini isu aktual akhir zaman, hidup sesudah mati, pada mahsyar 50 ribu tahun. Jaga lidahmu. Ini, sudahkah Anda mempersiapkan kurban tahun ini? Oke, saudaraku. Ini situasinya di makam di Masjid Pangeran Jayakarta. Yo. Biasa. Istimewanya ini gedungnya rada gede, dan ini makamnya itu, ya, terus mengalir.